Hello guys, what's up? Welcome back again with me, Elio Japanese. Setelah sekian lama gitu ya, gue tidak memposting video di YouTube gue lagi. Karena apa? Bukan karena gue tidak konsisten, dan bukan karena gue malas-malesan dan gue tiduran main Mobile Legends, atau bukan karena itu. Dan gue pun di sini akan memberitahu kalian bahwa di luar sana gue ada lagi ada bisnisan, dan gue sedang menjalankan suatu bisnis yang dimana ya penghasilannya lumayan lah buat beli odol gitu kan, buat beli sabun kan ya, buat beli makan, buat beli chicken gitu kan ya. Hidup tuh harus pakai duit, men. Karena apa? Karena gue jujur ya, gue dari YouTube sebulan cuma dapat 30.000. Dan menurut kalian 30.000 cukup nggak selama sebulan? Tentunya nggak kan ya. Dari itu gue mungkin bakalan menyambil juga nge-youtube juga. Dan gue kali ini mudah-mudahan bisa konsisten lagi nge-youtube dan memberikan hiburan-hiburan kepada masyarakat Indonesia, yang dimana ciptakan meme-meme yang tidak ada habisnya. Dan anak-anak Indonesia tuh memiliki imajinasi yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa menciptakan meme lucu setiap hari, menghibur kekosongan hidup dalam hidup kalian. So intinya minggu ini gue bakalan full of the meme, full of the review of meme. Oke, minggu ini gue bakalan review meme. Mungkin cuman di minggu ini cuman 3 kali upload ya, tapi nggak tahu kalau gue semangat kedepannya. Intinya minggu ini dan kali ini gue bakalan review meme. Itu ada sebagiannya yang dari teman-teman gue ngirim, dan ada sebagian yang gue udah lihat tapi belum beres juga ya. Mungkin kita langsung aja ke isi kontennya, let's go. Oh, kakinya gak turun ini. Anjing, bro banget anjing. Anjing, iya. Ya, dikit. Pro banget ini. Itu perlu kita ketahui ya, bahwa si bapak ini waktu mudanya dia selalu menggunakan gelang power balance, yang dimana bapak itu akan selalu hidupnya seimbang ya. Gak mau om. Om gak mau. Om kirain aku cewek apaan. Om, aku gak mau om. Om jangan paksa aku. Om, aku gak mau. Om, gak mau. Om jangan. Om, aku bukan cewek gampangan. Om jangan. Om. Ayo om. Om, ayo om. Om, ayo. Om, ayo om. Om. Aduh, anjing. Jadi kesimpulannya, uang bukan segalanya, tapi uang bisa menciptakan segalanya. Wah, ayo waduh, ayo kembali lagi dengan aku Olive Gamers. Oke, jadi di video ini gua bakal nunjukin cara sulap, salah satu sulap cara menghilangkan diri dan mudah ya. Dalam hitungan ketiga, kalau sudah hitungan ketiga, langsung gua akan menghilang. 1, 2, 3. Kok gak ada sih, hilang goblok. Gua kembali. Anjing goblok. Apa di pikirannya coba ya? Anjing. Mungkin dipikirannya, wah ini gue bikin konten kayak gini, masukin ke YouTube, gue viral nih. Wah ini gue viral parah, ini horor nih. Bisa langsung trending di mana-mana ini gue bikin konten kayak gini nih.
Gue nggak habis pikir ya sama anak-anak zaman sekarang, lo beberapa bocil-bocil gitu kan ya daerah rumah gue nanya sama mereka, kedenya mau jadi apa atau enggak, ya cita-cita jadi apa, mereka jawab pingin jadi YouTuber katanya, atau enggak pingin jadi Atta Halilintar, kayak Atta Halilintar. What the hell man, gue nggak ada masalah sama kalian, gue tidak melarang semua pekerjaan kalian, apa yang kalian lakukan ya, tapi man, apa ya, nge-YouTube tuh gak gampang men, nge-YouTube tuh gak mudah, gak seperti yang kalian pikirkan gitu ya. Kalian coba aja, kalian bikin channel baru ya, masih 0 subscriber, atau kalian punya 100 atau 200 subscriber ya di sana. Kalian upload video, dan boom, meskipun video itu hasil lu re-upload atau apapun itu, kasih tahu gue kalau view lu dapat view cepet, atau lu dapat view yang banyak gitu dari hasil video re-upload lu atau video hasil lu bikin. Gue bukan ngerendahin YouTube atau gimana ya, YouTube tuh gak gampang men, ada prosesnya pokoknya. Gue juga yang hampir udah 2 tahun bikin channel ini dan solo karir di channel ini, gue belum pernah collab sama siapapun, mungkin sama temen gue yang konten disordered ya, tapi itu juga ya teman main gue, teman ngerokok gue gitu ya. Dan channel ini sama-sama nggak, sama sekali nggak ada sosok artisnya, dan gue yang membangun channel ini sendirian banget. Ya mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dengan cara kalian klik tombol subscribe dan jangan skip iklan. Ini baterai anjing, baterai A4. A4 maksudnya apa ya? Angga, I love you Angga. Ini maling apa ini? Oh maling. Mas. Gitu kan ya, kenapa nggak diteriakin gitu kan ya, kayaknya mungkin mereka aduh terlalu santuy ya, anjing terlalu santuy hidupnya, ini motor hilang juga cuma beat 11 juta cuma beat, the fuck man, maling. Oh baling-balingnya nggak muter ini ya. Baling-balingnya anjing, baling-balingnya gak bener anjing. Nah ini salah satu kucing ya, ternyata bukan kucing oranye aja yang barbar, tapi di sini dia sedikit ada warna oranye ya. Gue udah nonton video ini dan gue pengen nonton lagi bareng kalian ya, kita lihat aja apa yang dilakuin kucing ini. Anjing.
kok bisa gitu kan ya, udah ada turunan maling gak ini. Yang modus-modus tiduran segala gitu kan ya, modus-modus ini ya segala gitu kan. Berarti satu pelajaran yang bisa diambil dari video ini adalah perlahan tapi pasti men, lu kudu yakin men sama apa yang lu tuju men. Can I go in here at the bar? Cuma aneh, gue soalnya udah pernah lihat sih si cewek ini yang lagi make up-an terus ya ada gempa. Yang gue aneh di sana kenapa si cewek itu bukannya pergi gitu ya, malahan make up aja terus bodo amat, anjing gempa anjing. Ada apa anjing? Anjing ada apa anjing? Goyang-goyang. Kayak ah dipesit gitu kan ya, ada gempa ada apa juga malah. Anjing malah. Gue udah lama gak nge-YouTube, ya udah lama nge-bikin konten ya. Anjing, jadi gak tahu harus ngomong apa lagi ya. Ini udah abisan ide ini. Mood dan kata-kata yang seling gue lontarkan udah lupa gitu kan ya. Apa yang harus gue bilang, apa yang harus gue katain gitu kan ya. Akhirnya ada beberapa pesan buat kalian yang udah subscribe gue dan yang udah sering nonton video gue meskipun gak subscribe, tapi mungkin ada di beranda kaliannya di home YouTube kalian. Thank you banget yang udah nonton meskipun gue cuma dapat 15.000 dari YouTube ya perbuahannya. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi, mungkin cukup segini konten dari gue. Support terus channel ini. Kenapa gue malah support terus channel ini. Kenapa gue malas upload, karena gak ada satupun yang ngesemangatin gue, gak ada satupun yang ngesupport gue untuk sekarang ini buat konsisten dan tekun di YouTube. No one. Karena itu gue mungkin ada 1 bulan kayaknya gue ngumpulin mood buat bikin konten lagi ya. Oke, mungkin cukup segini. Gak usah banyak bacot, ini juga udah malam, gue recording jam 1 malam. Gue mau tidur, besok kerja lagi tapi bukan kerja UMR-an. Oke, enjoy, aman. Pokoknya setuju di channel gue. Nyalain subscribe bila belum, dan nyalain tombol notifikasinya biar kalau gue upload ada lagi. Pokoknya itu aja. Nonton video selanjutnya. Oke, see you next time. Lo pikir deh, semua orang kerja sama lo mereka fake, karena daya tarik lo cuma duit and that's a fact. So what's up bro, YouTube Rewind gimana? Lo bilang gak bakal ada karena lo gak di sana.